Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Dismianto. Setelah kita OTW Bali kemarin berlibur healing untuk bahasa sekarang, sekarang kita kembali ke kampung halaman ini di desa. Dan untuk vlog hari ini kita mau belajar jadi petani. Dan untuk yang ringan-ringan saja kita belajar untuk ini untuk membunuh gulma dengan menyemprotkan obat. Jadi untuk tahap pertama dikasih ringan-ringan dulu. Dan kita belajar jadi sehari jadi petani. Oke, monggo ikuti bagaimana saya menyemprot. Apakah benar, apakah salah? Nanti teman-teman komen ya. Tapi satu pesan saya, jangan lupa nanti di like, subscribe, dan komen. Dan satu pesan saya, tetap berpikir positif. Oke, assalamualaikum. Kono, kono banyune. Oh, kadu tuh kono. Orang kote. Eh, kelebone, guys. Oh, kali-kali di kameramen. Guys, konten. Loh, iki wonge, guys. Kameramen. Guys, ini kita mau mengerondap, guys. Mau merondap, guys. Iki yo. Belajar tani iki, guys. Wong edan iki ben. Wah, hati yo. Wis sampe ne? Terus campur ne? Heeh, guys. Iki. Iki obatnya, guys. Jangan diketokno produke. Kenaan diendos yo. Heeh, ada, guys. Terus? Dikai rong tutup, guys. Ye? Ye pokoke rong tutup, rong tutup. Ya ora lah. Nyapa bocor? Oh, balik. Oh. Dudul pit gak apa-apa kae, dudul pit iki. Kang Pri. Iya, apa? Gak bocor iki. Ya ora gimana. Bite uco. Ora wis aja. Ini guys, kita sedang belajar rondap. Kayak diguyu, diguyu kayak diguyu kayak bayi bayi aku kayak. Pijet guys, lek sapa sing ate pijet guys. Oke, sayo. Iki kayak wonge. Iki kebon ora? Heh. Oh ngene yo. Lebane wis urung, wis mang. Iki ngene. Heeh, kebak loro. Loro guys. Dua tutup. Full. Full. Ini full. Iku setengah iku jenenge. Full. Satu. Heeh. Full, 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 full. Heeh, wis. Dua, terus? Dilepone lho, ning banyu, banyu. Wis ngono. Tutup, guys. Sit, guys. Ditutup, guys. Ini belajar bertani, guys. Ya ajar aku biasa ngongkon wong malah dikongkon wong aku saya. Ditutup, guys. Kita kayak gini sih, guys. Kayak ning isor ae, guys. Engko malah jatuh guling. Iki mati. Ini judulnya ini sehari jadi petani. Sehari jadi petani. Habis itu langsung di krek-krek. Alon-alon, guys, ben gak tumpah lah. Ngono, guys. Santai lo, guys. Iki wonge. Sawah sak hektar. Iki wonge nek dadi wayang, guys, wayang wong. Wis.
Wes lagi guys. Lho, meneh banyune. Heeh, didelok. Oke, Bu. Yo sik to. Oh, wes guys. Wes. Iku loro iki mong. Wes ana iki wes amene. Lho, loro gedhi lho, guys. Kok gak mandi, guys, lek kakean banyu. Oh, iya, guys. Lah iki. Iki mulai perang iki, guys. Cewale kudu mloro ta ya, guys. Urung sarapan, guys, tibane wonge. Sehari jadi petani, guys. Urung sarapan. Wah, bet juga ya. Iya, guys. Tapi keren enteng, guys. Heeh, lek kapuk yo enteng, guys. Kuat kok iki ngomong. Kuat. Kuat to, guys. Iki anu ya. Nah, iki guys, urung sarapan guys, tapi buburin teh limang mangkok wes saya mau. Sarapan. Tapi urung mangan tegol lagi buburin teh tak mati guys. Oke guys. Ini kan diputer ini guys tanganmu guys lah. Diputer. Lah. Coba ya. Yang cek cek borong, lu ada di kebar nengkene guys. Iki lo suka tinggi. Ya. Lah ngendas. Lah. Lah lah guys. So guys. Wendang. Eh? Mata ini iki? Heeh, wes engko kok ora diuri. Oke guys. Kita mau ke kebun guys. Ini teman-teman kita sedang ronda. Kita mau jalan ke TKP. Ini masih pagi guys, kegel belum ada sinar matahari. Jadi ya kita belajar
jadi petani. Jadi untuk pertama saya disuruh nih disuruh obat rumput yang bergoyang biar mati, di obat ini rumputnya. Simple sih kelihatannya, tapi untuk yang tidak pernah biasa, yang tidak biasa ya agak ribet juga, agak berat juga. Ini kayak gini teman-teman ya. Tuh, ini kayak hutan bakau ini. Ini memang salah saya juga. Enggak pernah saya samperin ini. Ini rencananya mau saya tanamin yang enggak ribet-ribet aja teman-teman. Daripada ditanam kayak gini, bukan ditanam, ini kan tumbuh liar ini. Ini sampai pohon waru aja kayak gini nih. Sampai tumbuh pohon waru tuh segitunya tuh. Guys, berat juga ini guys. Utuh masih banyak guys, kuatkah saya? Aduh, namanya juga sehari jadi petani guys. Itu aku siap yang bikin berat punggung nih guys, ini di punggung. Dibunuh aja ini karena nanti saya bersihkan semua rata. Bersih di cap ini, di bulldozer. Kok di bulldozer terlalu kegedean. Dipaculi lagi teman-teman, terus ditanami. Tuh, udah banyak ulatnya juga nih tuh. Ya Allah, gak sempat guys. Gini kagak ngevlog gitu tuh. Ulatnya banyak banget ini. Gila aku. Ini sampai ditumbuhi pohon-pohon liar ini. Ini nanti bilang ke tetangga sebelah aja, kalau ada yang mau merumput jangan. Takutnya nanti hewan ternaknya keracunan, gue jadi kuat nanti yang suruh gantiin. Tapi di sini kan jauh rumah teman-teman. Iya, ini nanti ditulis aja, jangan diambil rumputnya karena habis diobat. Gitu kan simpel ya guys ya. Tuh teman-teman sampai setinggi-tingginya kayak gitu pohonnya teman-teman. Ini pokak teman-teman, gak ada yang ngambil, ya udah. Sikat aja dibius, gak ada yang suka. Maunya diambilin tuh, dikirim ke rumahnya gitu. Itu baru mau orang-orang. Padahal ini berduri ini tuh. Daripada saya kena duri juga, ya aku biarin aja, aku bius langsung. Nih teman-teman, pokoknya banyak banget guys. Tuh, ini
nih guys. Wah, sampai pohonnya segitu guys. Ini nanti kalau udah kering kita bersihin lagi, terus kita bakar. Setelah itu ya kita cangkul lagi, terus kita tanami lagi. Sebetulnya ini kita udah terlambat karena musim hujan udah habis. Ini ada orang nyari rumput kemarin itu, gimana nih ya, bilangin aja nanti ditulis ya, takutnya hewannya nanti, ternaknya, sapinya atau kambingnya sakit perut gara-gara makan rumput gua karena udah kasih obat. Aduh ya Allah, kok gak ada nenek-nenek kakek-kakek kesini ya, yang biasanya cari rumput di sini. Ini juga bekas diambil rumputnya ini, ya Allah. Nanti saya bilangin aja. Berarti kita harus nunggu orangnya dong. Kan ini jauh dari rumah, guys. Tuh lihat hutan belantara tuh sampai gelap tuh. Oh. Tuh. Sampai kayak gininya itu. Ini masih pagi untung, guys. Masih jam 5:30 ini aku kesini ini. Biar apa? Biar nggak kepanasan. Kan kita kerja berpakai otak. Kalau ngerondamnya siang-siang, weh mati gua, mati kepanasan. Ini kita harus urut teman-teman. Kalau nggak diurut ya. Tuh sampai ke situ-situ tuh, gimana itu, gimana bersihinnya itu, ya Allah, udah kayak hutan belantara ini. Wah ya, ini gak sanggup aku, nyuruh orang lagi aja deh bagi-bagi rezeki sama orang lain. Tuh kan, aku takut ular guys, agak jauh aja. Tuh, aduh, tuh kayak gini teman-teman. Ini gimana bersihinnya? Tuh lihat tuh. Gila tuh ya Allah. Bagi-bagi sama orang aja ya teman-teman. Ya Allah tuh, mana batasnya kita gak tahu. Ya Allah, permisi mbah ya. Ini cucunya mau bersih-bersih. Jangan diganggu lagi. Minta masukkan ke vlog loh mbah ya. Assalamualaikum. Aduh, sampai segitunya guys. Astagfirullah.
sampai segininya loh guys, sampai segininya loh. Ini loh guys ceritanya, kita jadi petani, orangnya gendut, ngangen nih. Dan lagi bulat guys, ini di belakangnya ini lepas dulu guys, ini kan seharusnya di belakangnya. Pendemburnya nih mas, ini ya. Tadi ngomong lah. Oke teman-teman, demikian review kita jadi petani sehari. Kita lagi ngobat nih. Ini tes pertama, nanti ada tes kedua ketiga. Biar jadi petani tulen nanti. Oke. Nih teman-teman, jangan lupa nanti teman-teman ya di like, subscribe dan komen. Dan satu pesan saya, tetap berpikir positif. Duh, Yigi. Gak apa banget ya. Baik lemon. Kuat. Harus kuat. Bismillah. Aduh. Astagfirullah. Ikuti perjalanan berikutnya ya. Oke, dadah buat guys apa. Petani milenial. Ya. Kasih gawe ya. Oke, thank you.